Ya, saya baru saja meninjau rumah sakit daerah, namanya Rumah Sakit Komodo, yang ada di Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Ini memang bantuan dari Kementerian Kesehatan, di sini peralatan, gedungnya, semuanya dari Kementerian Kesehatan. Kita habis berapa total? 220-an miliar. Dan kalau kita lihat tadi peralatan sudah sangat bagus untuk kanker, untuk jantung, stroke, semuanya ada. Tetapi memang problemnya ada di masih kekurangan dokter spesialisnya. Jadi ini nanti yang segera akan dikejar oleh Kementerian Kesehatan, juga oleh RS UD Komodo agar semuanya komplit, sehingga penyakit apapun yang ada di sini tidak usah kita harus ke provinsi atau ke Jakarta, cukup ditangani di tingkat kabupaten. Ya. Dan juga ini untuk kemarin juga kita kejar, ini juga dalam rangka untuk persiapan KTT ASEAN. Ya. Baik, Bapak. Terima kasih, Bapak.